Pak. Nanti keluar nanti Pak, nanti aja. Online gantian, TV keluar. Online masuk, TV keluar. Mukanya kelihatan. Nixon mana Nixon kok mas tadi? Udah rebutan dia. Aduh. Masuk masuk. Gimana mau keluar? Ayo, langsung 3. 3-3 gantian. 3-3. Presiden RI Bapak Insinyur Joko Widodo bahwa pembahasan narkoba harus lebih gencar, berani dan komprehensif serta dilakukan secara terpadu. Dan melaksanakan perintah arahan Bapak Kapolri Jenderal Polisi Utara Listio Sigit Prabowo MSI kepada seluruh jajaran untuk terus perang dan tuntaskan penanganan masalah narkoba melalui dari hulu sampai hilir. Berdasarkan ini kami semua dari jajaran Barreskrim Polri bekerja sama dengan Polda Sumatera Utara, bekerja sama dengan Bea Cukai Kantor Pusat, bekerja sama dengan Bea Cukai Bandara Suta, bekerja sama dengan Bea Cukai Sumatera Utara. Ya. Dari hasil ini kita mendapatkan suatu cannabis lab pabrik ekstasi ya di daerah Sukarame ya, di Sukarame dengan pembuat dan sekaligus juga mengedarkan ya. Adapun barang bukti tempat adalah alat cetak ekstasi, berbagai jenis bahan kimia prekursor dan peralatan klandestin laboratorium narkoba ekstasi. Bahan kimia sebanyak 8,98 kg, bahan kimia cair sebanyak 285 liter, ekstasi sebanyak 630 butir. Ya. Mefedron merupakan serbuk seberat 532,92 gram. Ya, jadi pembuatan ekstasi sudah berubah dari MDMA kepada mefedron. Sebagaimana kita ungkap dulu waktu di Sunter. Ya, pabrik di Sunter, pabriknya di Bali itu sudah tidak pakai yang namanya MDMA. Mereka pakai mefedron. Ya. Tadi saya interogasi tersangka, katanya tidak ada efek belakangnya kalau pakai mefedron. Ya, ini yang perlu kita antisipasi karena ini dijual secara bisa dibeli oleh orang-orang yang berniat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Ya. Pasal dilanggar adalah pasal 114 ayat 2. Subsidiar pasal 132 ayat 2, subsidiar lagi pasal 112 ayat 2, dan pasal 111 ayat 1, pasal 132 ayat 2, dan Undang-Undang Narkotika tahun 35, ya, dengan ancaman hukuman mati. Ya. Untuk jiwa yang terselamatkan sejumlah 635, ini kalau barang bukti yang kita dapatkan, jumlahnya 635 itulah yang dapat sepan. Untuk sekarang ini. Tapi kalau pabrik ini terus berlangsung, ini mungkin bisa banyak yang menjadi korban, ya. Karena dalam sebulan tadi keterangan tersangka, dia bisa mencetak lebih dari 600 butir ekstasi. Begitu. Dalam sebulan. Ya, berarti dia pesanan mungkin lebih, ya. Anggap total kalau sebulan dia bisa sampai 600, mungkin selama 6 bulan ya, berarti kali 2 ya 6.000 butir ekstasi. Ya, tapi itu bawa terang tersangka ya.
Tapi barang ekstasi juga tadi keterangan dari Pak Dir Narkoba ya sudah pernah ditangkap ya, Pak Dir Narkoba dengan model yang sama, model Ferrari. Ya. Adapun kronologisnya adalah berawal dari pengungkapan kasus di Sunter dan di Bali, kita tetap mengembangkan terus ya. Karena sekarang musim pembuatan kandas lab. Barang-barang baku dibeli dengan mudah melalui jalur apa tuh marketplace ya. Contohnya dia beli dari Cina jika tidak ada di Indonesia. Nanti kita akan panggil semua jalur ini yang mengatakan barang-barang ini dari Cina. Kemarin kami sudah ketemu dengan kepolisian narkotik Cina ya, 2 minggu lalu di Mabespolri Polri juga membahas masalah ini. Bahwa banyak prekursor-prekursor yang bisa lewat ke Indonesia secara ilegal sehingga bisa dibuat sebagai bahan-bahan untuk pembuatan ekstasi. Ya. Adapun tersangka diamankan adalah HK DK. HK adalah sebagai pembuat atau pemilik lab. DK adalah perempuan yang membantu lab, membuat-buatan lab atau istrinya. SS adalah pemesan alat cetak dan pemasaran. S perempuan saksi untuk pembelian. AP adalah kulir, HD adalah masalah pemesan ekstasi. Ya. DPO atas nama R dan B. Ya, DPO masih dua lagi kita cari, masih R dan B. Ya. Waktu TKP ya Selasa 11 Juni 2004 Ciantar pukul 14.00 di Jalan Kapten Juhana nomor 136C Sukarame 2 Medan area Sumatera Utara. Ya, barang bukti tadi sudah diungkapkan di atas tadi, barang bukti sebagai ekstasi 635 butir. Hari Selasa di Mal Mahatan Kemskor Kota Subroto nomor 127 221. Ya, terus Rabu tanggal 2 Juni sekitar pukul 4 di Coin Bar Jalan Raya Lintas Sumatera ya, untuk modus operandi karena kita kerjasama dengan Polda Sulawesi Utara, kami minta Pak Wakapolda bisa menjelaskan bagaimana modus operandi atau sejauh mana peredarannya di wilayah Sumatera Utara. Silakan Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.